Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother, ketemu lagi dengan Kulot Channel. Kulot Channel Bos. Iki ceritane ngene, Bos. Iki aku meh bincang-bincang karo di kanan saya itu ada Mas Koret. Mas Koret yang juga punya channel Mbuh, channelnya opo. Terus di sebelah kiri eneng Surahmat. Surahmat itu nama sudah tidak asing lagi, Bos. Di dunia apa, Mat, ya? Dunia lain ya, Mat. Iya toh, kowe gaene gawe omah rumah wong meninggal kuwi kan dunia lain ya. Hubungane kan dunia lain. Tonton cicak, Mat. Aku takon tonton cicak, Mat. Ben krungu, Mat. Iki gak tak krungu iki, Bos. Kunci yo, tekon nek iso ya tak. Tekon nak iso mbok jawab ya, mbok jawab ya. Ya wes, aku takon sapa sih? Red polisi apa aku takon mate klik sih? Sing tuwek sih. Oh, sing tuwek sih. Sing nom sih. Mas sing nom sih. Ya iya to. Nah, sing tuwek wis jelas pengalaman akeh. Oga aku pengen takon, aku selama iki aku gak tau to ngorek-ngorek informasi tentang kowe gawe vlog, terus kowe pertama kali gawe vlog, terus sekarang kowe apa ki wis duwe channel terus vlogmu tentang apa aku jarang ndelok, aku ndelokku pas kowe wis apa tutup tahun cangkemmu ya. Pas tutup tahun terus. Mat rada buntuke lho, Mat, ben ketok kita saiki to. Oke. Wi jajal aku terangno channelmu iki. Kowe nggae channel pirang dino tekawet anu mulai saiki tekan saiki wis lagi wes sesasi bujul seminggu nih gak 10 dino. Sesasi? Bujul seminggu nih gak 10 dino. Sesasi itu dino ya? Iya, pokoknya sesasi 10 dino gitu. Itu ada berapa video? Paling sekitar 14-16. 14-16? Nah. Berarti kita konsisten enggak itu? Nah, dino bisa. Loh, nah dino bisa luang telung sesatu bulan itu 30 hari loh. Kenapa lagi oleh 14? Nah, itu orang dino pisan. Awalan lah dia vlog aja bingung pertama jadi tak lewati kadang telung dino pisan pertama yang ngunukui ngono ya lagi akhir-akhir ini otomatis ini bangkit teman akhir-akhir ini monet ini lagi agak sergep aku dino pisan terus monet ya wes subscriber mu kira yang dunia per YouTube-an ini semakin banyak kita mengupload video semakin banyak kita mendapat respon dari penonton. Yo teman lawin agak konsen gawe video sing mbok delopo. Oh, padha karo bakulan. Bulan. Bakul ya, bakul opo? Bakul gambar. Bakul gambar. Oke, wis 14. 14 video. Iya. 14 video. Wis video. Wis monetisasi. Wis. Wis ini estimasine soleh piro? Aktif piro 400 paling. Ya 400 apik to. Lagi setahun sakwulan 10 dino. Iya, berarti 10 dino. Oh, kira-kira Mas. Masih teko bisa di. Enji, Mas Enji. Oh, jurene Enji, aku kan takut Enji. Mas. Rene lo. Wasa lu gokin aku takon. Oh. Itu jalu gokin aku takon. Ya lu duwe ngene lho kaya jagongan lo di enak. Lha aku. Ah. Lah. Ketok setting ini, wes. Aku takon sih. Kalau jangan nek wong mlebu neh iki wis papat iki sesek ya anune. Apa ki? Kamar ya. Kamerane. Malam ini. Saya aku takon muji matur terus banget. Muji, selama kowe dadi talene Andik Darpong kowe apa wae sing mbok oleh? Kowe oleh apa wae, Ji? Maksudnya Songko viewere Andi Darpong, songko penonton, songko penggemare YouTuber Kenongarjo ini salah satunya apa sih? Oh, baju katok terus? Yes. Loh, kemarin jadi oleh HP. Oleh HP, oleh uang. Wah, oleh HP, oleh uang. Lah tadi nih vlognya, ada kok? Ada tambah pengalaman berarti? Tambah. Pengalamannya apa? Semakin apa? Semakin pede ya. Yo, terutama semakin percaya diri. Percaya diri, ya. Ya, pede lah. Biasa. Betul ya? Ada betul tikus. Oh. Wih, nyetop pisan, Bang. Nyetop pisan. Aku lagi nekor marah limat lho.
Iya, iya sederet tak aku gawe vlog lho, aku tak takon. Dari ora di dosa bapakne. Oga wene kok gak ngabari aku kan merapat apa ning ndi kok gak ngabar-ngabar lho. Kowe opo? Nggih nglumpuk kok. Nglumpuk arek kopi arisan. 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 Iki mau kan beryasinan. Ini tanggal 5 to arisan. Per tanggal 5. Yo yo. Ana arisan ibadah. Yo rokok dhe Pak Gunde. Iya Pak Esa. Iya. Gambar listrik lo. Gambar listrik. Ini kayak bos ya. Bos sedan dulu. Jeda sih tanggamu. Iya bisa neng anu ya, bos. Gak pe arep aku pe arep ngomong apa bang nengin bang. Arep mengucapkan terima kasih karo mati klik lo. Mergopo. Ucap no terima kasih mergopo. Tarteri iwak terus ya. Oh, tarteri iwak. Dikasih ikan. Kamu dikasih ikan terus. Dhisik pokok-pokok anggere oleh iwak gak tak terno. Gak tahu jane iki ropi pindu iki bilang. Berarti dingi batang diterno. Adep masa batang. Terus. Cangkeme cacahi seluruh kuwi. Sambil kudanil. Mau sambil kudanil. Sambil kudanil gini, Bos. Satri ta sedikit tentang anak-anak Kenongorjo sebelum enek YouTube, sebelum enek apa iki booming YouTube-YouTube ya YouTube kabeh iki setiap hari ini yang ngumpul ya, Pak. Ngumpul pokoknya bocah iki ngalor ya ngalor, ngidul ya ngidul, reneng bongkot pucuke, Bos. Dadi ini inspirasine golek dhewe, kadang enek sing tukang eksperimen, eksperimen iki kok Dedek Gembeng dia tukang gagas-gagas acara. Ayo ron manut. Ono gembrite kaya apa iki kucing anak-anak ngono kaya ngalih ning warung kono, ngalih ning warung kene, pokoke eksperimen dek golek eneke akale pokoke. Inspirasi. Golek inspirasi. Lah setelah enek YouTube iki kabeh meh iki wong piro, Bang? 17. Apa nih? 16 YouTuber. 17 ilang sitok itu. Pada 16 nang. 17 ilang sitok ike berarti kare 16 meneh. Betul gak? Yo. Dengan sungkawa karo ike. Wes beryasinan. Ora. Apa iki dengan kehilangan ike apa yang kamu rasakan anu bang karo kurat bang? Aku yo sedih to. Pas saya di ndadani kuburane mati nang blok e. Yo kemarin gini Bos, saya pas apa iki Dandani kuburan Matina Amblong. Aku bersama Dede Gembeng, Mas Barok, sama Nope itu melintas di depan rumah Ike. Daster putih pucet no daster ya. Daster pink. Pink wis pucet no. Padi mampir. Yo ke, aku kan sudah anu, kadang lagi banter ya, Bang. Tertak ngimpot Rosi. Ngimpot Rosi yo. Terus yo wis sesuk Ike, aku muni ngono. Oke. Ngono ceritane. Terakhir yang berdoa ya. Terakhir pasaran lali ninggali tak peto dia kae terakhir terakhir kae tapi aku komunikasi kemarin arep dolan ning nggon aku nyambangi Mbak Rin karo marang tuwa janjian yo dolan ngetan yo Mbah yo Mbak Rin ngono dek bengi dikabari iku meninggal kecelakaan bojoku langsung jo wong ki ngoprol ngarep langsung motone sak kepel-kepel iki lah nangis sampai jam 11 ra barbar aku mulai awal dia jam 2 mulai Jalur aku turun desa ke geribu kok. Ya Bos, kemarin itu Ike itu setelah dari rumah sakit terus sampai rumah jam berapa ya kan? Jam 12 oh ya jam sekitar jam 12 setelah itu disolati terus diterusno Bos, diterusno dimakamkan. Jadi ini anak-anak itu di sana sampai jam telu, ada sing jam loro, ada sing ngopek ngenteni ngentek bar barang. Jadi sing pertama aku terus ngabari sapa? Hah? Ngabari dari WA grup, Bos. Aku ya? Bukan, sebelumnya misalnya yang saya. Yo. Dari grup. Tapi gak ngerti ya sapa? Lo ngerti tulisannya dia. Mana cerongnya nek ngono to? Yo ora ngerti, kan tanya-tanya to, plat nomor iki, nomor terus kuwi jajal teko aneh jan cempluk wis jelas iki ke terus aku yakinku dia kerja ning perawat iki lho ning apa apoteker ya dadi dia ganggu seragam to wis jelas iki aku muni ngono terus bojoku lho langsung mas satu jungkir walik kae ya wis ngono ceritane acara pengen ngerti wajah ya tapi gak
kan langsung di ke rumah sakit. Rumah sakit mesti dimandiin. Ya pokoknya untuk teman-teman di sana minta doanya agar ikene tenang di sana dan pokoknya wis warga langgeng bos. Pokoknya itu yo. Iko itu anak yang baik. Api wong ini ketok wis mati ya. Iya, sopan. Iya toh? Ya sopan. Tong-tong Tong-tong Terpong itu waktu Tuh, Sawan itu pola pikir dhewe, dia merasa tak ketakutan sing berlebihan. Dadi ini wedi karepe dhewe ya, Mas, nek menurutmu. Iya. Buktine aku takut kowe mar kowe bendine dudu wong mati ngantek COVID ke sedino 14 barang ini apa sing merasakan biasa to? Lah sawan itu kok ora ngerti wong matine kok. Jere sapa wong iki yo. Wong matine ora pas COVID iki. Ngene iki kadang nek gawe keluargane sing tatang ngondongi ombek. Jenenge iki tukang gali kubur kok rangkepan masker 5 kali iki gak kuat tambah kali gak iso ya. Wong itu wong 6 iki peti ya. Iya, zaman Covid itu sedino. Zaman semono ya. Dok, sing penting iki dipatani karo Ilahi kan saiki ya. Tapi ya no Mas, nek apa nek misale ning wong arep mati kuwi kan penjaga kubur lah tak anggap penjaga kubur. Eneng perasaan kaya apa kuwi, Bang? Kaya eneng tondo-tondo ngono enak ya? Iya, kayak pertanda ngono lho. Oh kadang-kadang ada bos, Surahmat ini tukang gali kubur bos. Katanya apa ki nak setiap enek arep enek wong mati ngono iki kroso. Kroso iki piye matane? Pandane apa? Selaka. Ada. Oh iya, enek. Kok enek saslera apa opo piye ngono? Selaka kaya ngelor-ngelor ngono. Apa lanjer? Enek lanjer iki kok selaka ngelor-ngelor. Ora ibur kok serat. Pokoke pikiran wis gak enak. Wes gak menak ya pomo. Kowe dolan adoh kudu mule. Oh, ngono lombeng kok. Apa ngubri garangan nek kok mati ya? Ya mosok kok mati ya ngubri garangan. Terus kowe kurat-kurat piye rat? Selama iki kowe piye? Bengine ngono kuwi jane ya wis enak. Kondo be. Ora rek kok. Manuk bendina liwat nang busan. Sing to sing kuwati cosplong iki kan. Iya. Anak ukuran sen berdos. Kenapa? Besok tidak menunggu lama, tidak musuh. Saya esok mesti anak. Belum dia apa toh? Embo, aku yora. Neng jeruk ukuran apa neng gue? Gue dengar suaranya. Bukan masih gue jeruk apa? Kan ketok rulu kok gue omak kan rulu. Sekarang dia. Tuh, jelas koyok. Rumah hampir. Iya tombeng nggak konokan sepi toh. Gue dimati dikelilingi kuburan udah sini. Ya, tapi dia apa suara apa? Yes. Yes, gue apa aku gak ngerti. Oh, nek ceritane itu kuburan bedos, kuburan bedos. Kuburan bedos. Artinya kan tapi didelok kayak enak ya. Boleh delok piye wong jero lemah. Kuwi jarak gak sampai telung dino. Tetep enak. Tapi sing dipercaya anu Mat, sing matine legi karo paing. Nah. Kuwi mesti enak bature ya, piye? Nek legi dino legi karo lagi karo wagi bos. Kalau katanya orang sini itu setiap enek wong meninggal itu dinone wagi apa legi ya Mas? Wagi karo legi pasti besoke apa enggak ora besoke. Nggih. Jarak 1 minggu apa tetep tetep ya tetep nang. Wis ket kujian ngono ku. Maksudku golek batur. Ya golek batur. Yo ra ndadelik ta iki disoting ta ndelik saya ndelik sa ngulon sa ngulone. Ngono ya. Wis sing di alamane sing ditani wong kene iki.
ngono ya. Wong gak tuwek iki puro tempurun. Sejak dulu ya. Apa ret aku balik meneh ret? Apa sing terlintas nang pikiranmu tentang Ike ret? Ike kan sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Pamira lo. Iya, jadi aku lek terakhir kowe beliau foto lali ya. Jadi sing lek terakhir lek terakhir judule Samat Ma oh Sugeng Dalu Bolo nek gak salah. Wi 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 vlog e sapa? Aku lep. Nah. Sugeng Dalu Bolo iki lepmu. Heeh, lah. Wi kowe komen. Komen piye? Mas, ayo kolab karo aku no. Yo kapan-kapan landi nyawan wi jenar tak DM wonge. Dek nyawan. Iya yang di sak durunge ninggal dek. Durunge ninggal. Arep dem tapi gak sido. Gak sido lah mendunge peteng aku lah. Arep dem iki aku. Jane pengen kolab karo kowe. Iya. Gak sido lah kere. Bengi oleh kabar wi aku kok panti dulu ke panti rat ki Catragan Catragan iki sapa no? Motor sepupu. Aku gak ero to nek gak ngeh nek Mike. Ini motor aku menang sih lah ngerti ku cacane grup kuwi. Aku buka HP wi. Sebelum grup kulat anu bos neng komunitas kene di eneng grup jenenge Kulot Channel ya, Red. Kulot Channel iki untuk YouTuber-YouTuber kena ngorjo kabeh kuwi. Lah kuwi kasih info neng kono, tapi sebelumnya aku wis oleh kok WA grup tapi urung jelas dari grup sebelah juga. Tapi terus diperjelas dengan adanya grup-grup baru yang kasih info ngono ceritane. Jadi aku yakin online. Iya, kowe ngomong. Kowe ngebel aku bapak ibu, bapak e karo dukane dadi kabar isik terus aku langsung mlayu. Terus mlayu itu. Agung karo SMP langsung mlayu. Kabar aku positif lek Mat, yo wis aja di kabar isik bapak e karo kawan aja di anu sik. Wis opo teko? Arek keter lah keluarga yo jadi keter isik. Keter wis ngatet serai seturu ya. Kowe. Ngene, dadi aku delok kuwi dan delok ning grup cek. Sak menit lah aku ngomong. Padahal aku mau mati kayak apa lho, semua kecelakaan aja ini sarannya biasa, iya orang tau gak? Iya sebelumnya, karena aku kemarin langsung kirim doa langsung dari kecelakaan langsung saya kirim doa itu mergo kan sering, kan saya juga waktu kecil itu setiap hari itu di rumah mak saya itu sama dukawan itu masa kecil dari ini begitu akrab karo aku, jadi ini kayak keluarga ngono.